Mi metuah abu yang berbahagia, kita simak-simak siat kita kalen-kalen atuh diri pribadi. Nyobek kalen atuh glob, kalen atuh diri masing-masing. Karena disebut li Allah Ta'ala di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah, manusia nepujit oleh Allah cuma di dalam heboh golongan. Cidinga siat nak cidinga siat lagi tanya dalam golongan tu. Kena ni jangak, ho ni jangak gedih, kena ni jangak. Cina kalan-kalan diri pribadi lagi tanya berada di dalam golongan tu. Karena manusia nepujit li Allah cuma lam leboh golongan menurut penjelasan Surah Al-Baqarah. Golongan yang pertama gepenan golongan mukminun. Golongan yang kedua munafiqun. Golongan yang ketiga kafirun. Mukminun yang sempurna dijelaskan oleh Allah Ta'ala di dalam Surah Al-Baqarah ayat yang kelihaya sampai ayat yang keput. Tuh tanda mukmin yang sempurna imannya. Syarat yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka itu beriman dengan yang ghaib. Bermakna iman dengan yang gaib, mereka itu yakin Allah maha melihat, Allah maha mengawasi. Mereka meyakini bahwa malaikat rakib atid senantiasa mencatat apa yang dia lakukan dan apa yang dia ucapkan. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Hanjitu na'gobkan karena ya kemanusia. Hanji fitnah gobkan karena takut kepada pengawasan CCTV-nya. Tetapi dia teringat kepada sabda Rasulullah, la tatakallam bikalamin ta'tadziru ghadan. Jangan sekali-kali engkau bertutur kata yang menyebabkan engkau menyesal di kemudian hari. Yang kedua, tanda mukmin yang sempurna, wa yuqimunash shalah. Senantiasa dia itu menegakkan salat, bukan melakukan salat. Karena iqamatus shalah berbeda dengan pubuat mayat. Iqamatus shalah sesuai dengan tuntunan sallu kama raaitumuni usalli, kata Rasulullah. Laksanakanlah salat sebagaimana yang aku lakukan. Yang kelima, tanda mukmin yang sempurna, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebahagian daripada harta mereka, mereka infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mukminnya bagi lehami. Yang pertama, mukmin yang sangat-sangat luar biasa. Yang kedua, mukmin yang luar biasa. Yang kedua, mukmin yang biasa di luar. Leboh. Nyocitakan lagi kita nyo mukmin dalam golongan tu. Yang pertama, mukmin yang sangat-sangat luar biasa. Seperti Nabi dan Rasul yang memang mereka maksum dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah melakukan salah dan dosa. Maka hana Adam katanya menyetegedi tapegah Nabi Allah Adam salah. Nabi Allah Adam berdosa. Bahkan sepakat ulama ahli sunnah, bila mana legitanya watamu doa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begepe ampun dosa oleh Allah kapi. Dengar begat, andai kata tamu doa kepada Allah supaya Nabi Allah Muhammad begepe ampun dosa kapi. Pakan, karena dengan sebab tamu doa begepe ampun dosa sama dengan tayakini bahwa Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan dosa. Mukmin yang kedua, mukmin yang luar biasa. Artinya bukan orang yang tidak pernah melakukan salah, menyahana salah hanta je kurung. Nah, yang hana salah cuma malaikat.
la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu tidak pernah melakukan salah. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, semuanya beliau kerjakan. Yang namanya manusia, kullu adama khata wa khairal khata'ina tawwab. Setiap anak Adam punya salah dan dosa. Tapi ingat, sebaik-baik pelaku kesalahan itulah orang yang mengiringi dengan taubat segera. At-taibu minadh dhanbi kamal ladzambalah. Orang yang taubat daripada salah dan dosanya bandingan seperti orang yang tidak pernah melakukan salah dan dosa. Yang kedua, mukmin yang biasa di luar. Artinya 24 jam di luar syariat agama. Menyejudi online yang tika harkat giganya. Baturah sabu-sabu uronyo tika je keraja, ratu kaidop tinggai giganya keraja. Menyazina nyen poding bulanan. Tengku menyemodel lagi nyen urang na jadeh tamong surga. Selama dia tidak beriktikad bahwa maksiat itu halal, tetap kepenan urang mukmin hana kafir. Mang qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Sawa si barangka sawa yang mengucapkan dan meyakini tiada Tuhan melainkan Allah, tetap tamong syurga. Cuma payah piyuh si alam neraka tunggu. Dumna trepiyuh sejauh besar dan kecilnya maksiat. Rayuk dosa trepayah tepiyuh. Ubud dosa maka hana trepayah piyuh. Yang tamong syurga pasti. Yang kedua, dengar begat. Golongan munafik pun. Perti orang munafik. Putra munafiknya, mereka golongan yang abu-abu. Berbeda antara isi dengan kulitnya. Maka kaum munafik terbagi dua. Na yang nifak bila i'tiqadi, na yang nifak amali. Menyemunafik i'tiqad yang perti kafe-kafe Yahudi Madinah. Lagi disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20. Wa minan nasi man yakulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Sebahagian daripada manusia ada di antara mereka yang mengakui dengan mulutnya beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, wa ma hum bi mu'minin, padahal mereka itu tidak beriman. Buat tujuan yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Rencana ini pengut Rasulullah supaya baik kenang kau takwa. Ini pengut perti para sahabat supaya baik payah bayar pajak. Najawab li Allah, mereka itu tidak menipu Allah. Mereka itu tidak menipu orang-orang yang mukmin, melainkan mereka menipu diri sendiri. Wa ma yasyurun, cuma hana sadar sakai. Yang kedua, nifak amali. Gepenan dengan nifak amali, urung munafik karena sebab gepu buat urung munafik. Na tanda gepegah le Nabi ayatul munafiqi salasut. Tanda urung munafik nalhe. Yang pertama, idza hadasa kadaba, asai ipegah habab pasti sulit. Wa idza wa'ada akhlafa, asai imunjanji nyan pasti diingkari. Yang kedua, wa idza tu'mina khana, asai tak percaya pasti khianat. Nyan munafik amali. Golongan yang kelai, na'udzubillah, itulah golongan kafirun. Golongan kafirunnya ada dua. Yang pertama kafir ariyadi, yang kedua kafir asli. Kafir ariyadi dia ke kafir musabab. Nah, yang dengan sebab perbuatan langsung ismah berhala untuk mengagungkannya, langsung kafir kun getanyo murtad.
Di bluh-bluh Al-Quran tujuan menghinakan Al-Quran, jid ke kafe. Yang kedua dengan tutu juga jid ke kafe. Icaci maki Allah, icaci maki Rasulullah dengan tutu tuku mutua langsung jid ke kafe. Atawa bahasa ula-ula uranyo kana ahwa tetapingan hai tungku mutua na ibadat ke Allah tamong neraka. Pua ijawab, kuno kubuat ibadat, kuno kubuat maksiat bergajai. Nyak ketipak lima nekat lewat neraka tamong surga. Kape. Menyata kediniknya tiket buat malaikat yang sipak-sipak kau. Yang berdegah-degah. Nah yang jat ke kape dengan ia tiket. Rupanya salah keyakinan ketanya kepada Allah Ta'ala. Yang nabak Allah roh tapu sama lagi yang nabak makhluk. Yang hana ba Allah tapu sama lagi yang hana ba makhluk kape. Hina waktu perle lagi tanya tabut lagi narit abun wasiat ba tanya bersama. Makanya awaikan kagepingan le urung Tuhan. Tabut le kata ini mayat tauhid. Be salah narit yut ke kafe. Tabut le kata ini mayat fiqah. Bekta ibadah lam salah sabi. Tabut legata ini maya tasawuf. Bekroh tapajo bangke-bangke. But nana dengar mi. Nana dengar. But menyehanat tabut beile Allah medrawat hanat tuli. Nana but lawitnya. Nana buat lawet nyau. Ha ha ha. Nana buat lawet nyau. Menyana nana buat long nuk tanyang sawa drawan. Ha ha ha. Drawan nuk sawa. Urung. Nyau. Sawa urung nyau. Santut main nuk miat lagu. Sawa drawan nuk. Mendrawan nuk tanuk uri nuk kalak. Ah, sawa so, ketanya disebut di Allah dalam Al-Quran. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min tin. Ketika Tuhan engkau hai Muhammad berfirman kepada malaikat, inni khaliqum basharan min tin. Sesungguhnya aku akan menjadikan satu makhluk yang istimewa yang aku namai dengan Bashar. Yang aku jadikan dia itu daripada saripati tanah. Bashar. Putra Bashar. Makhluk yang lemah lembut. Yang tubuhnya diselubungi oleh kulit. Menjadi binatang. Diselubungi oleh bulunya. Engkut dan ulu. Diselubungi oleh sisiknya. Manusia diselubungi oleh kulitnya. Yang kedua, disebut oleh Allah di dalam surah Al-Balad ayat yang keempat. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami jadikan akan insan fi kabad yang hidupnya di dalam susah payah. So getanyo in putra insan, hayawan non natiqun, bangsa binatang yang mempakai pikiran. Maka bila dalam udep ketanya ahwat dia tanya putubit narit hana tasimiki, hana beda ketanya ngelemau kami. Ahwat dia ketanya melakukan tindakan tertentu tanpa diawali dengan berfikir terlebih dahulu, hana beda ketanya dengan binatang lain. Fikabat Allah jadikan getanya udip lam dunia nyawa di dalam keadaan susah pa, susah payah. Artinya putra, hana udip lam dunia nyawa senang ni. Hana udip lam dunia nyawa mangat. Pesit udip getanya lam dunia nyawa su, su. Laki tak pegah abang ngembat tulung lagu hinam. Udip lam dunia nyawa lam su. Kau tu ikah? Su. Na senang lam dunia. Hana.
Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia melainkan kesenangan yang tertipu. Mehi sagai senang. Padahal hana. Maka ji ahwa tetakalan atuh lemo sang-sang mangat ye kelemo. Karena hana wajib semayang, hana wajib puasa, hana suwaso idu mangat ye kelemo. Tetapi ahwat tetro uro mak megang uro raya haji baru tadepu hana mangat ye kelemo kenang kurubun. Mehi mangat padahal hana. Lalu tajanga atuh hanuk batai sang mangat ye kanuk batai. Karena lianuk batai hana kecewa, hana frustasi, hana pugekelom, hana stres, sang mangat je kanuk batai. Oh watai takalan na urung du atuh hana batai dia geduk getuh gentut, hana mangat je kanuk batai. Tajinge watai tanoh sang mangat je ke tanoh. Adem, ayem, tenang. Oh takalan igibluh, gibluh, lega. Bahkan yang hana wisi tuh atuh tanoh. Hana mangat je ke tanoh. Membuktikan apa? Tidak ada kenikmatan dan kesenangan di atas dunia. Hana takalan atuh gaup lagi tanya rumah metingkat moto mekilat aku cukup senang, cukup bahagia. Hana kesenangannya mehi pada hai hana. Hana 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 susah apa apa dalam dunia susah sampai dalam susah sabantara sang yang kaya susah. Yang gasin berat dan susah hana beda dalam dunia. Yang nalak kau susah hana lak kau berat dan susah hana beda hundep dalam dunia. Yang ubud-ubud susah, yang muda-muda susah. Oh katuhan berat lom susah, pajan senang lam syurga. Lam dunia hana senang. Lagi tanya yang gasin-gasin, asa ke tengah malam kamu pikiran ka susah, paku yak mutang tengah hurau. Susah. Le urang kaya tengah malam susah sit sawalom truk mutang sing hurau sama susah. Na senang hana mehi sakai senang. Nyo ke sebab le kita nyo bek galak lagi agop. Na ne dengau mi. Bek galak lagi agop. Bek ah wat tetakala lak agop i meluak dua jaro ngon promo ijak ba pesta takken ba nak kodro bang ne kandon duai pakiban mesra hai. Kadang perumahnya balik kenung tumbuk lama tonan debu. Hana tadepu ai ke tanyo. Bek galak lagi agop. Yang lagi na uronyo nyo cukup mentap kan bila Allah Subhanahu wa taala. Cukup god ka. Lako yang kagebi ke ketanya uronyo lako nyo ke yang cukup pah. Kon tungku ilung padahai uraje tungku kan kalih muturi ngan bang amin tungku kada ke baju jelamaya tanda rencana nikah situn kemudian bang amin bang amin bang amin wate nikah kangen bang aman pakon han ngan bang amin. Allah maha tahu yang terbaik bagi kita abang aman bukan bang amin. Wa asa antakrahu syai'a wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kadang-kadang sesuatu yang kata benci nepegah ni Allah padahal itulah yang terbaik buat kalian.
Dan kadang-kadang sesuatu yang kata cintai, yang kata inginkan, padahal itulah yang terburuk buat kalian. Wallahu ya'lamu, Allah yang paling tepat tah yang god dan tah yang hanagot kerutanya. Wa antum la ta'lamun, sedangkan kalian hana taduri le kata tah yang god kerata dan tah yang hanag. Makanya mi metuah abu yang berbahagia. Nah, yang kadang-kadang oh ta'ulahi gebili Allah kepada hamba berupa nikmat, padahal tujuan kelaknat. Makanya baik kenang pengut. Nah, yang kadang-kadang oh ta'ulahi laknat, padahal tujuan kenikmat. Lagi contoh, gebi harta kepada getanya dengan harta yang semakin jauh getanya dengan Allah, yang hartanya laknat kenikmat. Gebi pangkat dan jabatan kepada getanya dengan pangkat dan jabatan semakin jauh getanya dengan Allah, yang pangkat dan jabatan yang kenikmat melainkan laknat. Gebi ilmiah kepada getanya rupanya dengan ilmiahnya legetanya akan semakin tahu dengan Allah, melainkan semakin jauh dengan Allah, ilmiahnya adalah laknat. Sebaliknya, oh watetakalan secara lahir adalah laknat, padahal tujuan Allah kenikmat. Lagi contoh, nasidro pemuda getanya di kampung Trin Bungo yang berkon hantam mencuri pisabu-sabu. Tahu-tahu alih ngantawai mengen karena sabu-sabu 2 gram di tengah lamke. Tengah hijak-hijak iwet-iwet di kedai sama langa, rupanya narajia tumbuh kedai hulegle. Wate rajia iho yang nak mudanya, ha-ha, kena-kena ilah. Tuh SIM, tuh SNK. Karena hantam pernah mekat sabu-sabu, biar teruuh lepih, salah suat. Rencana ini juk SIM, roh mecok sabu-sabu. Bapak, ini boleh bapak. Baikkan oleh polisi, oh, yang lebih juga. Kan Honda kucok, kah-kah, kuberkah. Kai berkah. Iba bak kapolres, kumutudau ik sidang. Hasil keputusan, puiklah tol dalam penjara. 2 bulan ipetamong di dalam penjara hina dalam kawasan Rawai Biren. Kemudian ipinah ke Dehuluk Sumawe di dalam penjara kelas 2A. Dalam penjara kelas 2A Luk Sumawe Tuku Mutuah wajib jamaah. Hinan na'afai Quran. Hinan wajib ikut pengajian. Sehingga anak muda mutuah yang selama berada dalam penjara kelas 2A semayang hana tinggal ini. Ilmu agama kamu kom untuk ibadat. Alinya lam Al-Quran kaje ia pai malep loju sogo tinggai Idrin Bungong ngan tinggai lang kerengkeng tu. Nyane kada. Mehi sakai lakna. Padahal tujuan Allah menuju kepada nikmat, makanya haik dan jangkau pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Hino ke perlebut. Maka urang yang hana nebut hansa je ku urang tu. Dengku ikamu kalih membuat masa darah ilmu masa ubit hansah ke amaliyah masa duha. Lungguh contoh maaf cekap wate masa darah tu rajih geperno legure untuk legetanya watakalan kabehit atau wahana memanda tacok tisu tapasawak di bawah bibir farad. Kemudian takalan bak tisu na tinggai flag atau wahana hana tengku kasuci. Oh wate katuha lagi nyo kakali bikir lagi tanyo han memada taplek-plek di yuk bibi farad payah tapat sawat lam ruhung farad. Baru takalan na flag atau wahana kapan lawa tengku ikamau hana metepe. Makanya hana sah semayang sama dengan menteng nahid. Nyawa kesebab hansah ibadat dengan ilmu yang masa darah untuk tak ibadat masa tu masa Tuhan lebih-lebih lam dalam babnya tikut nyawa yang cukup bahaya lah. Rupanya legenda nyawa roh tak sama yang nampak Allah dengan yang nampak makhluk. Nah, Allah tak sama lagi nampak makhluk nyawa kapet tu menyelaganya. Apalagi lagi tanya uranya wana anak-anak yang mentang ubinau itanya yang bagi tanya mak Allah mana? Tak jawab Allah di langit. Ubudkan kata putusan. Pat Allah mak
Allah di atas nyen putraka. Makanya menyahanan debuat musibah. Pat Allah itan yang liane haima pat Allah tajawur Allah hana tetupat. Mak pakon hana tetupat karena Allah hana metempat. Pakon hana metempat karena Allah hana perlu ke tempat. Abeh perkara. Kupu terjatuhnya Allah di atas. Ubutkan kata putusan. Maka mak benda nebut, ayah benda nebut, yang ubut-ubut juga benda nebut. Mi, co anak jak bak balai nebut. Nan dengar mi, nan dengar, telah tu. Pajar lagi tanya mulai masa telah menye anak hana tak bimbingan ilmu agama. Mula ahwati sakit ketanya berada dalam luang aisu. Takalan gop tru anu idu ba ulama yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ija anu kedua idu ba ke ieu idza waqa'atil waqi'ati laysa li waqa'atiha kadibah anu getanya cuma ibu ikra alai lihatnya hanai jali kana lebat TikTok kana lebat wifi ah. Dekedi ketanya nadak la ruang esu ik memada iba ikra le duk ba ulet. Tengah nadak ibaca ikra le ta aba sa ta a sa sa a nyen munya singah mati urun yang gerintak nyawang tu. Telah telah. Pajalom telah munya anuknya hana tabimbingan ilmu agama pajalom. Ba wate ketanya tengah sakaratul maut. Dengan penuh harapan nasidro anak ipetalkin katanya ma la ilaha illallah nyoh watai kalon katanya cuma kau ipekeji uang ngambo salah ipeke mesti pun roi tak ibadah anak mertuahnya ni yak merepak ngedukui mun tukui mun tukui mun ni jauh rumah long ni yak selesuh maklong maklong tang uang ngambo salah hanai tepu mai karamati. Truk doki mungkukun batinya mutuah nyan hainya nyan mak gatakan uang ngebo salah pesi tengku mak gatanya tengah sakaratul maun itan yang lam tengku putra sakaratul maun hai kena bahan maku ujung buat icok yasin ijo buat doki mung meyuta mengudalap tungki mung buat yasin iji si kahanai depu menerawai pin gebaca yasin le doki mung bak ulaya getanyo mi metuah anak getanyo bibiraya ya agam boh tuh bibiraya boh sapai bibiraya idua iluwa iwe-we iku kerai pipi rukok kerai yang buat bak ulaya getanyo saurung lain uwa tetap mi metuah isilah le ija gordian segagai tanyang bat doki mung pakiban maklong kalewat kalewat itanyo nagalak na nek model laganya nagalak na manuk bulolom itulah pajan lom lagi tanya terasa telah menye anaknya hana tabimbingan ilmu agama pajan bakwate keberadaan getanya dalam kerendah tajingu uluwa kerendah dengan penuh harapan benar salah siro yang menjadi imam salat jenazah tapi bakwatanya takalan yang deng imam semayang jenazah getanya tuku imam kampuk getanya tuku imam oh anu almarhum ho geseot le sira urang tangkai ja umlasa ya cotenda ke kaurin tu malam ke kauri tinggal cukup urang demi mutua cukup urang tu pajallah bak wate getanyo kai podo dalam kubu menya anu hana tabimbingan ilmu agama hana tajuk bak bale hana tajuk bak dayah itanom getanyo lagi itanom mi mate tu tapi anu yang nalam daya itu pun dua bak ulia mak itu pun dua bak ulia ayah itu ingat kita tanya mak ayah bila mana truk dua drone malaikat bak drone nyan drone beresah dan gunda nyan adalah waki daripada Allah bila mana kita tanya bak drone hai mak ayang ma rabbuka ma nabiyuka ma imamuka dan sebagainya nejawab lindron haima ayang dengan lidah yang fasih i'tikad yang sahih Allahu rabbi lepi ya getanyo lauru
sawapun talikin anu demi mutuah abu yang berbahagia. Maka jinokan anaknya jok bak buat mi mutuah. Lagi kuwasit di tuku kucik menau. Putra kuwasit bebi masa kepada anaknya lam jempoh si kurung malam wet-wet bak wifi be nyo kesempatan lam menuntut ilmu yang agama. Uronyo takkan lanjih mentang ubi tapi dua urotuk nyo akan jok ke kucik. Nyo yang akan jok ke tuku imum gempok. Menyakun kamu hidup dayum to the isledal tomorrow. Hari ini memang anak-anak, tapi di hari kemudian dia akan menjadi pemimpin bangsa dan agama. Tapi ingat, wate anak nejok bak balai buat bemeyum gurai. Nana dengar, nana dengar, ahaha, nana dengar, bemeyum gurai semua buat. Apalagi retaknya nekandan yang baik ke dong hatnya. Pertestop call berkolaborasi dengan Bodrek. Ubah sakit ulayanya. Ulun tuan nurun semua buat. Maka dia tak ada. Bemeyum gureya semua buat. Nana peyum gureya semua buat. Betul. Betul. Pakan cit peng menyuk menunggak. Pusin pegah nana peyum. Menunggak lagu peng menyuk. Nanti ngat ni jamun. Wate ubut-ubut ketanyo geyak jok bak gurea gekun lemak bak ketanyo ne nyan boh rambut rabineh mon bek kapot-pot be pakon mak lung nuk jok ku gurea gata nuk boh pun nya boh mamplam yang ayah saluk ilikut moh bek kapot-pot be pakon ayah lung nuk jok ku gurea gata boh pun jino manteng na lagi nyan hino. Hanali maka jidrin imu bungong hanai imu boh nak kena. Hanali na yang ladom boh rambut kamirah ikut rumah. Nyokan ni gampung nyok, nyolom pegah ke urai gampung lo ngangkuri langit. Ino si urung gak god mendum. Gekul legure mi nyan boh rambut nyan paduk sabo karang be ile be balun tan yang ba abu sinya ile kedih geja ba abu sinya abu gure sinya getan yang boh rambut nyan paduk sabo karang ta pegah si ak hanale kabe kuku borong kawan nyoi pasai tablau hang gebi nyan duk palis ngalat dumna berkat ile maya dengu jamun hanat ta jamun. Leuh ke mukoh galam gepua pade urumoh awaikan gepusiblah mudua boh empang kepada gurea si anu uranyo manteng nai drin bungoh hanale no ayah nak sembayang nyan yang pegah na menyahana bicak lentu ayah nak sembayang mak nak sembayang nya kamu sibah nya pasiro jawab tan man menyemang ayah ta sembayang bupane kuat dah harap man. Mak benar nebet, ayah benar nebet, anak benar nebet, anak muda benar nebet. Insya Allah, gampung drin bungau. Kelaginya wata pegat acara ukur lebih rayu daripada yang kanak. Nyocile. Mandungku anggaran pakai ban manuku pada mita deku. Nyanana susah nyan ke anggaran. Mbah ketanggung lekanda ketanyo DPR pai. Yang penting tak pegat acara boleh bahaya lah. Cuma munau wali kata nyobak pegat kau rima lo cukup pekat. Nyokan hino anak muda hino kali gua siat bak lo liabun. Hino seperti anak muda taan kepegah liabun. Nyan menyeik buat penuh balai baru truk long kepegah liabun. Nyolong pegah daerah long. Nyan menyepegat kau rima lo cukup pekat. Pegat dakwah cukup pekat. Lihlah pediung tenda tengok semayang subuh tan sirap. Nyoputra kah? Nyen pegak kau rimo lot. Wate ada leho kami kada hurung. Leho baru truk lebur. Nyen putra kata ku mutuah abu yang berbahagia. Maka ingat hantah jet ku urang menyahanata. Lebih-lebih salah-salah jet ku kapi salahnya tiket di dalam dada. Hanang walau pinang dan mengguna sia-sia hanang-hanang walau pinang dan mengguna hanang
pikiran. Hana artin lam hudep rante besa bemba lindang. Hana arti ibadang Allah tanturi hanang. Hana arti lam hudep rante besa bemba bambang. Menyatan tanturi Allah bandu menyan siang sia hanang. Hanang hanang menggunang bandum yang sia 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 si maka turi Allah le mi Allah nyen tau Allah nyen tau yang puji getanyo menyahana ke puji getanyo kan Allah karena Allah so Allah ne menyahana ke puja getanyo kan Allah. Hansah definisi sesuatu dengan buat hansah. Sama lagi urutannya. So apa main yang baba matamu unga. Ma menyahana ke baba matamu unga kan apa main. Maka di hansah definisi dengan buat. So Allah. Menjakan kamu yang nak buat lam daya. Baru sah definisi bernama nek dan jamek. So Allah. Kapan lewat hanana buatnya baik bakah bak mak kini ai mik nana buat lewatnya dalam teruk kenannya hanat teruk-teruk lah kau so Allah kan dia tanya kon so Allah Tuhan so Tuhan Allah so Allah Tuhan jika pilih punga bau ulung rom punga kuah dengar so Allah sabah zat yang wajibna yang nahana mekarina wajib tasemah dengan sebenar-benarnya lulak so Allah sabah zat yang wajibna yang nahana mekarina wajib tasembah dengan sebenar-benarnya oh takun wajibna itibit hinan harusna. So yang harusna getanyo makhluk karena getanyo makhluk jutna jutha makanya ge istilah lam ibarat tauhid Allah wajibna nabidzat sedangkan na getanyo nabil ijab karena gepuna maka di getanyo na andai kata hana gepuna sungguh getanyo ha yang kedua na Allah hana mekarina. Beda dengan getanyo mekarena. Yang pertama mekarena musafat mangayah. Yang kedua mekarena gepuna li al. Yang kelahaya. Dia nyalah yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya. Pakon. Karena hanya Allah yang memiliki sifat istighna dan sifat iftikar. Yang lain nazat yang memiliki sifat istighna dan sifat iftikar. Hana. Makanya ahwa tetakun la ilaha illallah hanana indat yang memiliki istighna dan iftiqar makanya hanala indat yang berhak disembah illallah melainkan zat yang memiliki istighna dan iftiqar yang berhak disembah itulah al tah istighna tah iftiqar nyan buat kelai daripada sifat 20 nyohino perlebut menyahana nebut rendah tungku mutua makanya na yang kafe-kafe ariti jiat ke kafe dengan sebab rendah iati iati kut maka wajib turi Allah yang kepenan dengan ma'arifah putra turi Allah buta yakin lam ate dengan cara tacuri-turi dali yang na ba Allah bulagayana ba Allah yang hana ba Allah bulagayana ba Allah kata turi lagayan ka nyan ka ma'rifah menyegolam menan sama dengan golam ma'rifah yang kedua kafe asli berkenaan dengan kafe asli disebut oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-6
Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya perti kape. Tapi ingat han tapi ingat tetap han ipa hai pedih. Maka perti bijeh kape le di antaranya nadwa yang terkenal. Yang pertama al-maghdhub, yang kedua ad-dallun, yang sering kita sebut dalam akhir surat al-Fatihah, ghairil maghdhubi 'alaihim waladdallin. Baik nepuruh kamu termasuk mengikuti jalan si maghdhub dan jalan si dhallin. Putra maghdhub yang terlaknat, itulah kaum Yahudi. Putra dhallun yang sesat, itulah kaum Nasrani. Nyo dua boh kaum nyo, baik Yahudi dan Nasrani, ni metuah abu yang berbahagia, cukup God ituri Rasulullah. Dumna tingkat Yahudi ituri Nabi, nepegah li Allah lam Al-Quran, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka-mereka yang diturunkan Alkitab, Taurat dan Injil, mengenal mereka akan Rasulullah sama seperti mereka mengenal anak kandung mereka sendiri. Cukup God ituri Nabi. Tuh kebukti. Pernah bakwateya sigalam Rasulullah lahir kena udunya. Yahudi Bani Khaybar senantiasa berperang dengan Bani Ghatafan. Bani Ghatafan yang sabah kelompok keturunan Quraisy penyembah berhala Uddah. Asai terjadi peperangan, sabi Bani Ghatafan yang menang. Yahudi Bani Khaybar tanung. Mbak sabah uro imu sapat perti Yahudi Bani Khaybar. Imu doa kepada Allah dengan cara imu tawasul dengan Rasulullah yang golam lahir. Imlaki ba Allah, Allahumma inna nas'aluka bihaqqin nabiyil ummiyil ladzi wa'adtana an tukhrijana fi akhirit zaman hatta tansurana. Ya Allah, ya Rabbi, ya Maulana, ya Tuhan kamu, Nabi ke kamu, ya Allah, kamu melakai dengan kebenaran si drawan Nabi yang ummi, yang drawan menjanjikan kepada kamu akan neputra nomba akhidamun hatta antan surana. Kamu Nabi bermenang, bermampu kamu petalo Bani Ghatafan. Padahal Rasulullah belum lahir. Pat itu pula Yahudinya. Jauh hari sebelum Rasulullah dilahirkan ke dunia, rupanya awaikan kan sebut di dalam kitab Taurat berkenaan ciri-ciri Rasulullah, tanda-tanda kelahiran Rasulullah, termasuk keturunan Rasulullah. Maka Yahudi itu pun Nabi Allah Muhammad keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihi salam, sehingga ahwatnya tak susun silsilah Nabi Muhammad anak Abdullah, Abdullah anak Abdul Muttalib, Abdul Muttalib anak Hashim, Hashim anak Abdul Manaf, Abdul Manaf anak Qusay, Qusay anak Kilab, Kilab anak Murrah, Murrah anak Ka'ab, Ka'ab anak Lu'ay, Lu'ay anak Ghalib, Ghalib anak Quraisy, Quraisy anak Malik, Malik anak Qais, Qais anak Kinanah, Kinanah anak Khudaimah, Khudaimah anak Mudrikah, Mudrikah anak Ilyas, Ilyas anak Mudar, Mudar anak Nidar, Nidar anak Ma'ad, Ma'ad anak Adnan, Adnan anak Muqawim, Muqawim anak Nahur, Nahur anak Tayrah, Tayrah anak Ya'aruba, Ya'aruba anak Yasjuba, Yasjuba anak Nabid, Nabid anak Ismail, Ismail anak Ibra. Kajit nami, kajit na, kajit na, galam, si gatu, si mak begat.
Muhammad an Abdullah, Abdullah an Abdul Muttalib, Abdul Muttalib an Hashim, Hashim an Abdul Manaf an Qusay, Qusay an Kilab, Kilab an Murrah, Murrah an Ka'ab, Ka'ab an Lu'ay, Lu'ay an Ghalib, Ghalib an Quraisy, Quraisy an Malik, Malik an Qis, Qis an Kinanah, Kinanah an Khudaimah, Khudaimah an Mudarika, Mudarika an Ilyas, Ilyas an Mudar, Mudar an Nidar, Nidar an Ma'at, Ma'at an Adnan, Adnan an Muqawim, Muqawim an Nahur, Nahur an Tairah, Tairah an Ya'ruba, Ya'ruba an Isjuba, Isjuba an Nabit, Nabit an Ismail, Ismail an Ibrah. Kajetna hana jeuk kakutan kali. Hai mun nya gaduh taulangnya pajan tepegah lain. Yahudi itu persilsilahnya. Nyan eura sagonya ka katalu danyo. Itu persilsilahnya itu per. Bahkan ni baksa boh malam yaitu malam lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut sebuah sejarah 12 Rabiul Awal tun gajah. Salah sidro Yahudi yang na di kota Mekah buat jih si uro-uro imekat ija imekat kurma, dia berlagak sebagai pedagang padahal dia itu ahlul kitab. Ikalal Yahudi nyan bak malam tersebut nasabah bintang yang cukup menjerlah cahaya, cukup punguh. Rupanya kat tersebut dalam kitab Taurat itu pertanda lahirnya Nabi akhir zaman. Bedah Yahudi tersebut dari toko yang minta informasi patna rumah yang lahir nukmit patna rumah. Tengah yuwit-wit ijak-jak merempoklah dengan sebuah kelompok pemuda Quraisy. Watanya tengah mabuk tunggu. Yang sika makanan urung Quraisy watanya masa jahiliyah. Bak urung mabuk dan teman yang kecukupah tunggu. Itanya le Yahudi nyan hai. Na tadi nga berita li kata malam nyopat lahir nukmit itu oleh telah Allah kama tiga orang mabuk dah temannya. Hana kadenga hana kakebedah Yahudinya wau rumah li mabuk-mabuknya juga wau rumah wate katruk rumah. Na yang cerita bak perumah bahawa merempok tidak Yahudi itan yang na lahir nukmit malamnya singah bengah. Tersebarlah berita bahawa kalahi sidro anak agam, anak daripada almarhum Abdullah, anak daripada Bunda Aminah, cucu daripada Abdul Muttalib. Bedah sidro Quraisy yak cerita bah Yahudi, rupanya beklam nalahi sidro anak mir karab subuh. Bedah Yahudinya berangkat menuju bak rumah Abdul Muttalib. Wadah merempok dengan Abdul Muttalib gelaki izin untuk tamu dalam gepersilahkan oleh Abdul Muttalib. Wadah teruk dalam ikalan Yahudinya Bunda Aminah sedang mengendong bayi tercintanya. Ikul Yahudi tersebut, Aminah, sudikah kiranya engkau perlihatkan bayimu kepada kami? Maka gejok Muhammad kecil oleh Aminah gejok kepada Yahudi tersebut. Wate ibuka bahu belahra unun Rasulullah yang masih kecil ikalon stempel kenabian langsung Yahudi nyan pingsan. Orang yang nanti keliling tersebut mehirun gitu ye takkan ji pingsan tiba-tiba pu kenang penyakit ayan kahirun gitu pulih Yahudi nyan daripada pingsan pu ikun. Demi Allah, demi Allah, telah putuslah keturunan para nabi daripada kaum Bani Israel. Wahai masyarakat Quraisy, berbahagialah kalian. Rupanya Nabi akhir zaman berada dari keturunan kalian. Bayi ini adalah calonnya Nabi akhir zaman. Rupanya mbak wate Yahudi tersebut ipegah beritanya nalamir Abu Lahab hinang bernama Suwaibah. Budak Suwaibah yak lapor mbak Abu Lahab, Abu, Abu, putra, putra, keponaan drone kalahe ane Abdullah, butoi Abu, bit bit, bit bit Abu, bahkan Abu kan ipegah lesidro Yahudi yang adalah Nabi akhir jamun. Cukup tenang Abu Lahab. Suwaibah, yang kah pegahnya betul? Betul ya, Bu. Menyebutoi hai Suwaibah,
gatalun pemerdeka awatnya. Makanya Abu Lahab tiap 12 Rabiul Awal menurut riwayat geperingan azab li Allah Ta'ala nyan Abu Lahab. Apalagi katanya yang 20 pejam dengan penuh kerinduan berharapkan syafaat Nabi tiap tahun takawri mulut katentia katanya gepegadah azabku mudah-mudahan. Maka li Abu Lahab bakwa tega dengar beritanya empat yang geduk gecerita bakwa oh anak kemulung calon nabinya. Makanya li Abu Lahab awaikan ke gedeku Rasulullahnya Nabi manpakan kereda hang getemi iman karena ambisi kepangkat. Keinginan Abu Lahab menang menyatakadi mati Abu Talib genek gantau legatnya ke gelantau Abu Talib. Lalu bakwati Nabi Allah Muhammad geangkat ke Rasul oleh Allah. Rupanya kebanyakan masyarakat Quraisy hanya iman ke Rasulullah. Mususah di Abu Lahab. Nyok menyaku iman dengan Muhammad. Hanya kau pilih untuk nyan ke nyan wap. Maka jilai getanya baik gara-gara ambisi kepangkat. Iman-iman tak bergalak. Nyan musibah. Baik sampai lagi Abu Lahab. Berdegar-degar-degar. Nyok apa lagi nyok lagi wasiat Pak Kecik menang. Nyok karab teruk watai-watai masa. Pukulkan pilkada ke. Nyo berdegar-degar-degar. Maka necok lagi prinsip lo neju. Pakiban prinsip drawa ne tengku. So yang mekawin dengan mawalung mandu mabualung. Mantuku menyang mekawin dengan buah. Abu-abu. Artinya so yang terpilih mandu wali kota kita. So yang terpilih mandu bupati kita nyo. Enan mentok. Baik pakai hanampu mencapi. Nana dengar. Nana dengar. Abu Lahab. Kan hana ketepuan Nabi Allah Muhammad Nabi ketepuan mana Abu Jahal deku lebih parah lah le Abu Jahal awaikan ka ketepuan ti Rasulullah Nabi cuma legaknya hasad dengki iri pernah bak sabuh balap le Abu Jahal diingat gepakon awaknya oh watai dengar Muhammad baca Quran mandung terpengaruh pun sebab le. Gebodohlah Abu Jahal bat tengah malam giak cucu dengar Rasulullah baca Quran. Teruk bat rumah Nabi gesante punyong li Abu Jahal gedengar Nabi baca Quran. Cukup indah suara Rasulullah. Gesimak li Abu Jahal cukup indah suara Nabi dengan untaian kalimat yang begitu baik, suara yang begitu merdu. Tengah gesimak-simak Rasulullah baca Quran ban getete kasubah. Nyanyikan buruk-buruk Abu Jahal ik dengar Quran ke lagi kita nyong. Longkalan menot tengah tuku ikbal baca Quran tengah sibuk pajuh kacang dengan pajuh buka ke pajuh jagung. Berat buruk nyolong Abu Jahal longkalan. Abu Jahal tak lagi-lagi nyan yakin ke dengar. Tengah lalai-lalai ke dengar Nabi baca Quran. Kamu ngong. Mususah di Abu Jahal kapalo nyong menyenawak nyokalan kamu sibahkan jahit itu. Wawati Abu Jahal lu rumah dengan cara gemutam-mutam. Asai kada urang gemutam le yu bakaye. Asai kada urang gelop le lampu. Bek merempak ngan gap. Tiba-tiba tengah gelop lampu mencukup jai te masyarakat ilewati puang tersebut rap hanje gedebit. Akhirnya gede mengtebiat lampu nyen matret-atret lang gerupo unta. Geduak lam gerupo unta bek merempak urang kala. Tengah geduak du Abu Jahal lam gerupo unta rupanya nasi drawate. Santut dengan Abu Jahal akai memang gemusuhi dakwah Rasulullah nan gaknya Abu Sufyan li Abu Sufyan pi roh lob lam gerupuhnya dengah matret-atret li Abu Jahal Abu Sufyan pi matret-atret tuan mumpak bunga oh gatan lah kau kamu nampak dua aku gekul li Abu Sufyan nyairon padeh baik kata yang long ilai ikah pak kau wawak kon baik roh ilong nak kukalon ron barmu Nabi muno barmu Muhammad lalu kau ikah kahinan cik maka dia berkaru-karu tengah kepegah-pegah haba Abu Jahal dengan Abu Sufyan hana trep kemudian katrok sirawat tu juga musuh Rasulullah nan, namanya Akhnas watetro Akhnas kenan kata nginggi kalau dia sungai kenan eh bunga ipikili Akhnas Abu Jahal doa dengan Abu Sufyan geprehji genuk poh gara-gara ya simak Nabi baca Quran Abu Sufyan ceplos gekun ba Akhnas sangnya sama amal leh. Oh sama lah kau. Ku fikir hana sama. Iron wahinan cik nyonyan kenyanyo beroro bedi pui gok malay itu. Nyomanya jepul lewanyo kan jah itu. Makanya memadal leh di mentong. Etnan mentong. Kena bujahat. Ay, nyok kupingan awak kah bu.
malam singah beli tulang lagi nyok kejadian. Kena bu Sofian akhna iron pisan tu malam singah beli. Rupanya malam kedua kalam terjadi. Malheg ya simak Nabi baca Quran nyandup lezat. Pegatlah perjanjian nyobek le mulang ke malam kelhe. Yang kelhe terjadi lah. Ahwat terjadi malam kelhe getanyang le akhnah ba Abu Sofian. Menurun rona Abu Sofian yang gebaca le Muhammad nyanyo syair. Kon. Ilung menyesair kutupua buhu rajat buhu basiat kutu'ah. Tapi bakwat telon simak bacaan Muhammad sebahagian long tepua makna. Tapi sebahagian Tuhan long tepua. Man menurut drone Abu Sofian Muhammad nyanyo nabi nyo nabi nyan nabi. Getanyang le akhnah ba Abu Jahal menurut drone Abu Jahal nyo kehino ne upali suruh. Hana gejawab langsung ge putih-putih le Abu Jahal. Abu Jahal menurut drone Muhammad nyanyo nabi ai katika simak ile gitu. Keluarga kamu dengan keluarga Muhammad sebenarnya santu. Nya ke Abu Jahal. Keluarga Muhammad asai kamu sim haji. Ibu siap makanan, ibi kurung pubut ibadah haji. Man keluarga kamu apa kurung? Keluarga Muhammad asai kamu sim haji mempersiapkan ia mendam-dam, memberikan kepada jamaah haji. Man keluarga kamu keleganyan cid buat. Keluarga Muhammad menjaga Ka'bah Baitullah, menjaga kota Mekah. Man keluarga kamu keleganyan cid. Gesut le Abu Sofian hai bek muak we ni jawab bepah nyo pokon geke le Abu Jahal hai nyo nabi tika pun kon nyo man menye Muhammad nabi pekan hanem iman kon nyo awak kah nak kata oh kon putra nak kata oh hai 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 kadinga pokon menye uronyo tamu iman ngan Muhammad rendah katanya uronyo katanya pemimpin dalam masyarakat Quraisy. Getanya uranya tokoh dalam masyarakat Quraisy menyetam iman dengan Muhammad sebagai rasul di kebawahan Muhammad rendahlah kita gara-gara hasad iri dan dengki hana gemi iman ke Rasulullah bahkan Abu Jahalnya cukup bro mi. Dumna bro Abu Jahal pernah gefitnah Nabi kepada salah fidrawa Raja Syria bernama Habib bin Malik getulih surat wahai baginda raja di kota Mekah nasidro pemuda yang mengamalkan sihir ima iman ke sidro Tuhan tapi icaci maki Tuhan moyang gedanya menyeuranya drone hanejak kena anu usih pemuda tersebut maka sungguh agama moyang gedanya akan ancur binasa maka trolah raja Habib Malik bersama petertuh dro pasukan. Watenyan Abu Jahal kage persiap kursi mung dua boh. Saboh genuk dua drawage, saboh de genuk iwa dua Raja Habib Malik. Genuk pelemah bak masyarakat bahwa ganyan santut kedudukan dengan Raja Habib Malik. Hana trip kemudian tro Rasulullah leg sagai gelangkah. Sahabat tercinta Abu Bakar As-Siddiq, istri tercinta Khadijah binti Khuwailid. Watenyan Rasulullah gesuguhkan pakaian oleh Abu Bakar jubah berwarna merah surban berwarna hitam bakwatnya berhadapan Rasulullah dengan Raja Habib Malik dengan wibawanya Rasulullah gedeng Raja Habib Malik gekun Mbak Abu Jahal jahat bedahkah han muruk tu tunggu kursi tabah kedro tapegol kedro kagiyo bedah mepepep Abu Jahal atas kedro nyok kagiyo bedah lalu kagiyo dua Rasulullah. Wate kedua Rasulullah Abu Jahal matret-tret ke dihulikut ilikut Raja Habib Malik. Gukun di Raja Habib Malik. Muhammad betul kata Rasul. Gejawab di Rasulullah. Demi Allah saya ini adalah Rasulullah. Muhammad setiap Nabi dan Rasul diberikan mu'ajizat oleh Allah. Putra mu'ajizat kata. Baga-baga geja Abu Jahal. Geja, hai. Nyan bek ni lah kaya. Iki si ahli sihir kaimkah udun Muhammad putra mu'ajizat kata geseut Nabi yang drone inginkan putra baginda Muhammad nyo dengar cak uro menyebibit kata Rasul soba isyarahkan mata uro segera ilo erat barat kemudian itibit bulan purnama perintah kata bulan buitun udunya lalu iik lomba sat ilo bulan itibit lah mata uro lagi sediakanlah
cuman yang baginda nasabatu Muhammad menyebit-bit kata Nabi dan Rasul. Coba ceritakan apa rahasia yang terpendam di dalam hati lu, yang rahasianya hantum pernah lu pegah kepada sidro pun masyarakat dalam dunia. Cuman yang baginda nya Muhammad gebedah Nabi geik di atas bukit Abil Qubais, getung uduk ke sembahyang sunat dua rakaat, nyo kecentoh ke kita nyo tengku. Ketika kita nyo datang beban berbagai macam masalah, ingat beban dan masalah yang datang daripada Allah. Yang mampu pegadah beban dan masalah adalah Allah. Lapor kepada pemilik beban tersebut. Nabi juga demikian melakukannya. Gelapor ba Allah. Lih ke sembahyang sunat dua rakaat kemudian doa. Ya Allah, ya Rabbi, ya Maulana. Uronyo ya Allah katuk hamba drawana ilake abalun yang hana mampulun kabulkan melainkan bantuan daripada drawan ya Allah. Hana tripun malaikat Jibril Muhammad, Allah menitipkan salam kepadamu. Bahkan dipegah li Allah peristiwa uronyo memang kana di dalam takdir Allah. Uronyo hai Muhammad seluruh makhluk lat batat kaya batia cangguk pura truk bak murua yang berada di dalam perintah kata. Cukup senang Nabi. Gebeda hinan geja usamping Raja Habib Malik. Gekun bak Raja Habib bin Malik baginda. Saksikanlah mu'jizat bantuan daripada Allah. Geisyarah lin Nabi seketika mata urau iluplah ubarat. Handa trip kemudian itibiklah bulan purnama. Kemudian geisyarah li Nabi bulan purnama pun itren kudonya. Bakwate berhadapan dengan Rasulullah geisyarah dengan dua ni anuk jarawa. Maka bulan pun teplah dua. Bulan mutuahnya ilop erat bawah jubah Rasulullah. Siblah itibit erat sapai unen bajaya. Siblah itibit erat sapai belah ratuia. Kemudian menyatu kembali bulan mutuahnya ke Rasulullah. Seraya mengucapkan kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ie bulun ulangir hanatrib kemudian ilub lembak saat itu biarlah mata urau lagi sediakanlah ken Abu Jahal yang kekadu ku pegah menang hangku bila ke yang kengkot si ahli si heji ken Raja Habib Malik Muhammad yang saboh kabereh tinggai saboh tu. Rupanya kalih kecerita li Allah melalui malaikat Jibril. Putra rahasia yang tersimpan dalam hati Raja Habib Malik. Gebuka li Rasulullah. Wahai baginda Raja. Rahasia yang tersimpan dalam hati drawana bahwa. Drawana memiliki si drawana anak dara di dalam istana. Yang anak daranya akan menjadi calon ratu di dalam istana anda. Akan tetapi anak dara drawan wahai baginda raja berbeda dengan anak-anak dara yang lain. Karena anak drawan hana dua jarawa, hana dua gaki, bulat lagi are muputa-puta. Terkejut Raja Habib Malik. Ya, itu pula kau. Baginda nekelin Nabi. Adakah engkau berkeinginan anakmu itu disempurnakan oleh Allah sebagaimana wanita yang lainnya? Gejawab di Raja Habib Malik, ya Muhammad, itulah keinginanku seumur masa. Lalu nekeli Rasulullah, bila mana nyani yang drawana inginkan, cobalah engkau mengucapkan dua kalimah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Seketika Raja Habib bin Malik mengucapkan dua kalimah syahadah. Abu Jahal ikut hanalika musibah polom teman tayu jaji tayu te Muhammad jih jih te pengaruh budah Abu Jahal watanya hanawau gempong kamale hosit ka ih lautun ka lagi terdan Abu. Sedangkan Raja Habib Malik ho geja gua u istana gene iya kalan puah betoi lagi Rasulullah pegah. Bahwa menyegetim ucap dua kalimahnya anak gaknya akan sempurna. Golom getemung tamung istana tunggu. Baru bak pintu gerbang istana dari jiuh degekalan sidraw anak nda, anak dara. Semakin tahu laju-laju iplung dengan beliau seraya melambaikan tangan ayah, ayah. Akhirnya berpeluk-pelukan dengan penuh cinta rasa kasih sayang.
seketika anak anda pula mengucapkan kalimah yang sama, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dikijut Raja Habib Malik, iya no, patah dengar oleh kata kalimatnya. Ayah bawa telur lam tengun ayah kan teruk uriung serba pakaian putih ayah gekun baklut no nak keinginan legata tubuh gata sempurna. Dan jawab ayah, itulah cita-citaku seumur masa. Maka gepurnalah dan dua kalimat tersebut ayah. Lelon ucap dua kalimatnya ketika lon jaga daripada tengun ayah. Benar adanya tubuh lon sempurna ayah. Cukup bahagia Raja Habib Malik. Sehingga gekun bak punggawa, hai punggawa, persiapkanlah hadiah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cok limang boh unta yang raya-raya, limang boh lambit yang tegak-tegak, limang boh karung, lam tiap-tiap karung tak isi permata, emas, perak, berlian dan sebagainya. Kirim hadiah kepada Sayyidina Muhammad. Maka kekirim hadiah kepada Rasulullah. Bakwate hadiah tersebut dalam perjalanan Abu Jahal di kalau tuan. Tengah geduk tu Abu Jahal yu bakaya tengah kesemikinya pakai ban tapi telu Muhammad raja tayu ja jiji kada kaikun Muhammad nyo kam sibah di bandara tengah kesemiki-semiki Abu Jahal deh ke kala rombongan tersebut gesetup dia Abu Jahal ha kada ja kamu nyo ban bandum hadiah Raja Habib Malik kepada Muhammad nyan salah kadingo ya wakah cika ingat-ingat betul. Kamu nyoban bandum hadiah Raja Habib bin Malik kepada Muhammad. Kan awakkah nyen gehadiah ke lon. Lon yang cukup muturi dengan Raja Habib Malik. Rupanya lamit tersebut pakai dengan Abu Jahal. Memelihat. Berita melihat lamit tersebut dengan Abu Jahal. Teruk buat punyong Nabi. Datanglah Rasulullah bersama para sahabat. Gekun buat Abu Jahal. Allahai Amru bin Hisham. Nan gak nyen Amru bin Hisham. Yang buhna Abu Jahal yang ke Rasulullah bapak paling bangai dia tu bangai idrawana dari ubud ne palau sampai tuha hana mubah nyen ban bandung nyen hadiah Raja Habib Malik kelo geseut Abu Jahal Muhammad mbak sulit lah kawar rame geseut Nabi menyahana patih ne tanyang bak lamit nyen nyapukon geseut Abu Jahal lamit nyen urung Muhammad jod imu sulit sama lagi long sama ngenrawa gu manti bancit irawan ilong baru kupatih nyan hadiah ke gata menyedekedi ijawab li unta ke Nabi botan yang laju ba unta kan Muhammad menyedekedi yang ba unta biar orang nyaju tiga minggu tu nah, pokoknya hangat cendalu kata orang Rasulullah jajit hana masalah dah tiga minggu tu pijit. Maka lama saat tiga minggunya Abu Jahal hana leih lautan kamu leih ike berhala kaga pesapat berhala latang udah manat dan sebagainya kaga tei keminyan lagi jamun kena gunung gurute bakat rike bak sumpam kudu ayam model-modelnya maka gowet wet Abu Jahal alahai lata alahai unta kabi unta buji pegahaba alahai lata alahai unta kabi unta buji pegahaba tiga minggu yang kenyan buat wate katro urwaha Nabi katro bertempat masyarakat cukup ramai. Geyakkan oleh masyarakat bahawa Abu Jahal genuk pegah abang unta. Cukup ramai kamu tempat masyarakat. Hana tro Abu Jahal karena tu pura rupanya kadengo gerab ini haki berhala. Iya kai tebi hana teh. Hana trip kemudian tro Abu Jahal nekan dan akhlak Nabi. Padahai Abu Jahal musuh tapi Rasulullah tetap menghormatinya karena beliau lebih tua. Ken Rasulullah wahai Amr bin Hisham silakan. Getut kemian li Abu Jahal menggue-gue tiba unta demi lata demi unta ada unta kepegah haba lata unta ada unta kepegah haba musabah unta hanai kupai itu hanami permon pe rupanya nasabah unta yang bro akai ihing mate Abu Jahal ihing man menyuntahin ke cukup meja ego cukup rapi musabah hanai mgra kun masyarakat ai kasebrau anu gete kan wajib tengah putam putah nempu mencapi jok kesempatan kepada Muhammad bedah Nabi getenya bak sabo unta wahai makhluk penejid Allah dengan kuasa dan izinnya Allah silahkan engkau berbicara ibudah langsung sabo unta
imunarid li unta mutuahnya ya Muhammad ya Nabi Allah ya Muhammad ya Rasulullah, kamonyo ban bandum adalah hadiah Raja Habib bin Malik kepada kata mengutura di masyarakat. Abu Jahal kata dulu, Abu Jahal kata dulu, minta mah bengeh kerja cuma Abu Jahal. Kaku kecok hadiahnya li Nabi, nyane kalian adi Nabi, nak kecok ke draw mandum. Sabah unta gejok ke Sayyidina Abu Bakar, sabah gejok ke Sayyidina Umar, sabah gejok ke Sayyidina Utsman, sabah gejok ke Sayyidina Ali. Lamiat juga demikian, gejok ke Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zaid bin Harisah dan sebagainya. Gejok ke draw ke sabah sakai unta. Sedangkan intan berlian guru li Nabi di atas bukit Abi Kubis. Gukun li Nabi, jadilah engkau semuanya menjadi tanah. Maka menyertaja umrah jinawa tanah ya mantengna situ tersebut kamu pagua. Tapi hana pun cungkele, hana le muhintan, kaje ke tanah. Situ sejarah. Nya nekala. Makanya hoka bapak ke Silon, hoka adulung DPR. Ya, kelegenya kan. So tepu kadang narahmat ba kecamatan ataupun narahmat ba ketua dewan bagi-bagi ke kamu abun nyempanyo kamu hana tepu nah itu bagi-bagi baju tepu lagi Rasulullah dia bagi-bagi baju tepu kan gejok ke Abu Bakar, gejok ke Sayyidina Umar, gejok ke Sayyidina Utsman dan dia matilah baju-baju tepu nyodup keadilannya Rasulullah. Maka mi mutuah abu yang berbahagia. Oh watetakalan perjalanan dakwah Rasulullah tidak semudah membalik telapak tangan. Tidak. Letun Nabi ke dakwah secara sirriyah. Dari punyung ke punyung, dari rumah ke rumah, letun. Pedro urang yang tamong dalam agama Islam. Letun pedro. Man menyemalamnya baru paduk jom tapegahabah cukup jai kau urang dengar. Berarti kan haya tanya orang. Tapi Rasulullah tidak patah semangat. Sawabudra urang yang tamang dalam agama Islam. Yang pertama Khadijah binti Khuwailid. Maka cukup istimewa urinang. Urinang adalah urang pertama tamang di dalam agama Islam. Yang kedua sahabat dekat Abu Bakar As-Siddiq. Yang kelima pembantu Khadijah Zaid bin Harisah. Yang keempat adik sepupu draw ke Nabi Ali bin Abi Talib. Lalu nekun li Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, andai kata dakwahnya lun sampaikan kepada sahabat-sahabat lun, izinkanlah kepada diriku ya Rasulullah. Gejawab li Nabi, wahai Abu Bakar, itu merupakan perbuatan yang sangat dirindukan oleh Allah Ta'ala. Maka dengan berkat senambung lidah Sayyidina Abu Bakar baru netamong sipluh drawatuk di dalam agama Allah. Yang pertama Utsman bin Affan. Yang kedua Zubair bin Awam. Yang kelima Talhah bin Ubaidillah. Yang keempat Abdurrahman bin Auf. Yang kelima Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang keenam Zaid bin Harisah. Yang ketujuh Talhah bin Ubaidillah. Yang kedelapan Abu Ubaidillah bin Jarrah. Yang kesikurung Sa'id bin Zaid al-Adawi. Yang kesipluh permoh daripada Sa'id iaitu Fatimah binti Khattab, adik daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar manteng gemusuhi Rasulullah. Maka terkenal di dalam kitab literatur Islam termasuk Kulasah Nurul Yaqin, dicatat kepada hamba Allah tersebut terkenal dengan nama As-Sabiqul Awwalun, urang yang pun tetap tamong di dalam agama Allah. Itamong ton yang kepuat. Terun firman Allah, ya Muhammad, fasda' ma tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Sampaikanlah dakwah secara terang-terangan, berpalinglah engkau daripada kaum musyrik. Hinau ke awal mula Rasulullah ke dakwah secara terang-terangan. Geik Nabi di atas sabah bukit. Gehoi seluruh masyarakat Quraisy. Wahai saudara Lun Bani Hashim Bani Muttalib. Wahai seluruh masyarakat Quraisy. Musafat. Nah yang tanya. Sosu Muhammadnya. Butoi. Musafat masyarakat cukup ramai. Wadekatro ikan Nabi gekeli Rasulullah.
Andai kata lon bidaya kepada drone ban-ban bahwa dilikut gunungnya. Na pasukan berguda yang rencana ini erlah kata ini patih. Gejawab oleh seluruh masyarakat. Kamu patih Muhammad. Karena kata hantam sulit. Menyambunan menjawab nyolun pingan drone be. Jangan lagi menyembah berhala lata, unta, manat dan sebagainya. Berhala tidak mampu memberikan manfaat dan mudarat. Jangankan kegetanya mudrawi hae ijaga. La ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tengah gedakwah Nabi ketunjuk jarwa bulahab. Ha ha ha. Kaim tiai le Muhammad kaim tiai. Putra paman Muhammad. Nyo tujuan ke pesapai kamu. Kamu tengah sibuk mukat. Kamu tengah sibuk mempelihara binatang celaka kata hai Muhammad. Maka turun ayat Allah gejawab li Allah Ta'ala. Tabat siada abilahab watab. Yang bit-bit celaka abilahab bit-bit dua jarwanya celaka. Allah yang kutuk Abu Lahab. Ayat tersebut jarang dibaca li Nabi. Menurut riwayat karena diingat kepada pamannya Abilahab. Walaupun memusuhi dirinya, Rasulullah tidak pernah dendam nyaneu akhlak Nabi. Hantam dendam Rasulullah. Cukup jeroh akhlak Nabi. Pakiban Nabi Irham di Taif. Andai kata getanya bak nedu Rasulullah watanyan ketika getanya li malaikat Jibril ya Muhammad, malaikat yang jaga gunung getawarkan kepada geta. Putra tawaran Jibril rencana genuk lengkok gunungnya watu seperti masyarakat Taif pakiban Muhammad menyajadeh katanya rotaku naju nulengkok menyantip hepun dekat Nabi Hana tiban jawaban Nabi ya Jibril Allah ne utus lon kena untuk memberikan petunjuk kepada manusia menyemandum takwah mate ngan tolon dakwah menyemandum takwa ancong ngan tolon dakwah. Hari ini mereka tidak beriman kepadaku karena mereka belum kenal siapa aku. Tapi yakinkanlah suatu ketika mudah-mudahan kiranya Allah menjadikan calon ulama daripada keturunan mereka. Doa Rasulullah diijabah li Allah Ta'ala. Maka kebanyakan para ulama itulah daripada masyarakat Taif. Subhanallah. Akhlak Nabi ini kata cukup jauh. Bahkan kan bak masjid ke Rasul. Dari Ubud nekan itaya. Bakwati Rasulullah manteng dalam gendongan. Lun cerita baju ulikut. Yang cerita langsung Suwaibah Aslam. Yang cerita langsung Halimatu Sa'diyah. Yang putuhu Nabi sebagai ibu Ridha. Bakwatinya cerita li Halimatu Sa'diyah. Kampung beliau tengah dilanda kekeringan. Maka kebanyakan uri inang gampung turun ke kota Mekah yak mita anak mit patna yang baru lahir. Tujuan putra tuang upah. Maka Halimah karena urang gasin telah turun ke kota Mekah kelidia capi yak kepake. Mang kelidia capi yak tungku kan perti lagi Honda Super Joro rendi tungku. Sabah hilang kahukul he matret ulikul. Kakulih Halimah watenyan gejak-jak na tuk-tuk tan gejak-jak na karapoh limang support baru turun ke kota Mekah. Gowet-gowet geputa-puta Halimah hana mesti drop ya anak miat lain. Lalu merempak berita bahwa na anak miat bak rumah Abdul Muttalib getamau Halimah bak rumah tersebut. Gekala li Halimah kehidupan keluarga tersebut pas-pasan. Getepu li Halimah anaknya anak yatim tinggal ke Halimah. Menyahan tacho anak manyaknya kaku sapuatan. Samanya jadih tacho bayu-bayu apitan. Getanyang bak lakok bang. Pakiban menurut drone bang puta cok kuobek bang. Geseut lako Halimah. Hom terserah kepada kata. Gepit mata gekap igau Halimah tu sa'diyah. Gepujuk drone ba Allah Ta'ala ya Allah. Mudah-mudahan dengan berkat anak manyaknya udip kamu bahagia. Pegatlah kesepakatan Halimah dengan keluarga Nabi. Kesepakatan yang bahwa Halimah. Tahap pertama gepu susu Nabi selama dua tahun. Gejok Muhammad kecil li Halimah. Masya Allah. Dekijot Halimah mi. Padahai Nabi hana pijuat. Nabi hana kerempek. Tapi hana geha. Ye. Cukup pui. Lagi hana beban.
bedangannya kita nyoba lah heko bebe pri preyuk takai kan bebe kacara minen tapi gohan lintu satu ngeyah tapi nabi hana dikejut halimah ye cukup pui lalu gecok Muhammad kecil gepeik dia tiuh keli dia capi subhanallah ni rupanya watai gepeik nabi ke keli dia boleh capiknya ne'e mu'jizat Rasulullah wow halimah kurma gekalan atu wajah Rasulullah dalam keadaan gerah gecok nabi gepepi mom halimatu sa'diyah hino putra gekun mom gekun alah ku yang nan-nan ni kedih gepepi mom halimah menurut sejarah yang narawiyah raunan hana liam sapuatan wate gepepi getempa jo nabi hang getip nyane kala gepa getula nabi gepa getula lelam gepa'ab cukutrib kejadian tulak-tulak pe'ab tulak kutrib tengah kejadian tulak-tulak pe'ab kecukah le Nabi Dahura Unun dengan mu'ajizat jaro Muhammad kecil kasempurna tubuh halimah kekala oleh halimah ye kasempurna refleks hana gede bah mandum kabeh dengur cukup senang halimah tu sa'diyah kekalan badan kasempur maka dibelele kenona jangan betengut cukup senang halimatu sa'diyah gejak Muhammad kecil gepepik mom halimatu raunun halimatu sa'diyah baru getim pajuhi nabi pakon nabi hang getim pajuh belah rawi karena gedepukan milik drawa genyan tapi nyan adalah milik kakak susuan bernama Saimah yang milik Rasulullah belah rawi lah raunun nyane kalan akhlak nabi tengku geturia tadraw ke kalau lagi tanya ka tuha galam taturia tadraw atatagop terupah akhlak begitu pula gecerita li halimatu sa'diyah nabi hantom pernah getong ia lam tika e ikal lagi kah 20 jam bulu tika e hantom ngempol nabi nabi hantom pernah gemupake baik dengan anak halimatu sa'diyah ataupun anak lingkah kalau lagi kah 20 pujum beruakai ke nak kempaki-paki lewanya oh hana bahkan kepegah li halimatu sa'diyah nabi tidak pernah merengek hantam geklik dan sebagainya tengah malam aman sehingga dua tahun keberadaan nabi bak rumah halimah sang-sang lagi dua geminggu oleh karenanya gekele halimah bak lako bang nyopaya tayak laki dua tuntuk Muhammad geseut le lako halimah kadang-kadang haik gebaya le pakai bang bang ilung bang menyelage nyua dak pre pijit nyen kala nabi ubut gekon kagalak gop itanyo ka tuha mentemuru gop akhlak akhlak tunggu mentua maka budak halimatu sa'diyah yak merempok dengan keluarga nabi gepi izin dua tuntuk Rasulullah bak rumah Halimah makanya menurut riwayat lebih kurang petun Nabi di dalam rumah Halimah tu sa'di atuh peristiwa Rasulullah dibelah dada khawatir Halimah takutna terjadi hal yang lain gejok Muhammad kecil gejok pulang kepada bunda tercinta natrib Nabi bersama ibunda hanane dua tahun takai ketika genap usia Rasulullah 6 tahun retaknya umi mutuah gekala li Nabi anak-anak lain mandum na ayah lalu getanya mbak pemak mak pukulun mak hana ayah mak mak ngolong mandum na ayah mak geseut li pukul li Aminah ne gatana ayah ne akan tetapi ayah gata ka awai ne cok pulang oleh Allah Ta'ala mak memang lon halo rumpak kalan pakiban indah wajah ayah anda tercinta tapi ne pule mah bak long mak pat kuburan ayah anda sabar ne bo sabar nyo ke penyebab berangkatlah Aminah ditemani oleh Umul Aiman dan paduk-paduk dro pedagang yang lain ke kota Madinah neyak kunjung kuburan ayah anda Abdullah lebih kurang 2 bulan di Madinah nuwa riwang ke kota Mekah rupanya bak tengah-tengah perjalanan tepat bak sabuh tempat yang gepenan dengan abwa disinan ke ibunda Aminah nicok pulang oleh Allah Ta'ala hiduplah Rasulullah yatim piatu nepuwa Rasulullah Muhammad kecil ukota Mekah oleh Umul Aiman sawarawat Nabi kedudawa
kakek tercinta Abdul Muttalib. Ketika usia Rasulullah 8 tahun, Abdul Muttalib pun melinggai dunia. Sawhira Nabi, paman beliau Abi Talib. Abi Talib kon urung kaya. Makanya Nabi 10 tahun kagiyak perabe binatang gop. Umur 12 tahun menurut sejarah kagiyak beut-beut barang gop lampasai. Untuk membantu kebutuhan di dalam rumah tangga paman tercinta Abi Talib. Cukup pedih kehidupan Nabi. 10 tahun kagiyak perabe binatang gop. Anak ketanya wahana laginya. 12 tahun kagiyak beut-beut barang gop. Hino aku timbul pertanyaan. Apakah Allah tidak sayang kepada Rasulullah? Apakah Allah tidak cinta kepada Rasulullah? Maka terjawablah, cinta Allah kepada hamba berbeda cinta manusia dengan sesama manusia. Menyecinta manusia sesama manusia pasti akan diberikan sesuatu yang menyenangkan kekasihnya. Tapi Allah kan menantu kumudua. Bahwa te Allah kasayang ke getanyo, kacinta kepada getanyo, yang gebi kepada getanyo, yang hana menyenangkan. Karena apa kan? Inna idhamal jazak ma'a idhamil bala. Menyapurle beraya pahala, maka dibarengi dengan raya bala. Inna Allah ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, iza ahabba qauman, apabila cinta kepada sabuh kaum, ibtalahu, akan gebi bala kepada kaum tersebut. Man radhiya saw yang rida atih musibah yang nabi li Allah falahu rida, Allah pun rida kepadanya. Wa man sakhata falahu sukhtu, saw yang muruk bengeh atih musibah ujian gebi li Allah, maka Allah pun akan murka kepadanya. Nyekehino betegah-tegah mimutuah abu yang berbahagia. Ahwate gebi ujian kegetanya oleh Allah, sikapi dengan kebaikan. Ingat raya tatat balasan di balik musibah tersebut. Nana dengami gecok lakau musibah legetanya hana faedah tagu gui o tak klik klik tak priak priak tak ubajaya dak muruk tu tatat lakau hau deple. Pakon Allah gecok tersebut genuk bilain yang paling god. Karena fayak khudu liyu'tiya. Oh, wate gecok li Allah. Genuk bilain yang paling paling god. Gecok anak getanya oleh Allah Ta'ala. Genuk bilain yang paling god. Gecok pulang perumah getanya oleh Allah Ta'ala. Genuk bilain yang paling god. Maka wujudkan kesabaran. Nyawa kesebab. Menyeka rencana li getanya bajiku mu'min yang sempurna. Betapa lazim draw limang perkara. Yang pertama, taubat segera. Bahwa telegetanya kata pembuat salah dan dosa. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahirin. Allah cukup cinta kepada orang yang taubat dan orang-orang yang peglih terawat daripada salah dan dosa. Yang kedua, berikhlas getanya di dalam pembuat amal kebajikan. Karena innallaha la yaqbalu minal amali illa maka nabihi khalisan. Hanya terimong amal kebaikan hamba melainkan amalannya dibaringi dengan keikhlasan. Yang kelihai berayuk sabar legetanyo ada berbagai macam musibah dan ujian yang nabi oleh Allah Ta'ala. Karena dibalik daripada musibah tersebut tersimpan imbalan yang cukup raya. Pakon raya gebi musibah genebi pahala yang lebih raya. Yang keput berida getanyo ada pembahagian yang kagebi li Allah kegetanyo uranyo gebi gasian terimalah gasiannya lebih god. Karena urang gasian merupakan urang yang paling awai tamung surga. Urang kaya nyan adalah urang telat tamung surga. Lam riwayat dibuka kelai di dalam kitab Tabihul Ghafilin, Nabi Allah Sulaiman 500 tahun kemudian baru tamong lam syurga lih tamong seluruh nabi dan rasul. Pakon karena Nabi Allah Sulaiman kaya raya. Nyawa kesebab Abdurrahman bin Auf pernah bakwatenya galak gebegesin putu juan nyak bagah tamong syurga. Sehingga ubena harta gekublo oleh Abdurrahman bin Auf gesumbangkan ke Rasulullah untuk peperangan mandung ke pulau.
rupanya karena mandum jaklam peperangan bah kurumah hanasau hirau mubro tu bah kurumah watek kabruk bah kurumah kamu pakat pergi sahabat pakai bantara bah kurumah kabruk sayang gali Abdurrahman bin Auf kakak bah kurumah kata badungnya kakak lun pawang mandum jelung borong hana masalah tujuan Abdurrahman bin Auf nya api harta hana trip kemudian terohlah perwakilan daripada Nanggro Persia. Rupanya di Persia watenya tengah kenang penyakit taut. Han pulih penyakit taut kecuali dengan bah kurma bro. Kaku watenya itanyang. Sawa yang nan Abdurrahman bin Auf. Yang kelak. Perintah daripada baginda raja. Ubena bah kurma bro guyo pawang. Menyeharga sekilas itu. Kamu apa-apa bro. Rupanya han jadah kasihan mutamah kaya. Tukum dua. Yang perletaknya pegah putra. Kaya gasian kali ke kehendak di Allah Ta'ala. So yang kaya kamari. So yang gasian pi kamari. Kon ngan kaya getanya senang. Tapi ngan hati tenang getanya bahagia. Makanya beiri ngan kaya gok. Nana dengami. Beiri ngan kaya gok. Dan be galak ni lah kau kaya. Nyon dengar apa kot? Be galak ni. Lebih pahala kau gasian gue uwek hina kedau. Pakon. Be ile inang lain getanya kaglak je. Man menyalak kau kaya lepeng lengan belawa je lamai ketemu makawin puak boh tu nagalak nalak kau kaya nagalak ni nyan nagalak ala nyalap nyalap pengat drawan nami nana jajak ublang lebihnya drawan yang tung upah semula bakgok dan sebagainya bek ni belawa-belawa muh lu tetap nan dengar bek sampai roh ni belawa muh 20-20 manyap nyalap pengat pakon tunggu menyemati drawana gecok muhnya lelakau drawan hidilang kubu sipluh manyam gepegat ke jelam maya perumah muda sipluh manyam tu geyotsuat geyotsuk bak jarwa perumah muda drawan hidilang kubu uah nepuhan uah nepuhan belawa belulam nyot lun pelemah cara supaya baik uah ne tiban cara tuku supaya baik ruga muhnya yang kablo 20 manyam malamnya dengar begot jok 10 manyam jok kabun nyak gepegot dayah berlebih raya ulam nyan deposito terbaik untuk akhirat man 10 manyam tuk tungku holong ba nebi kelong kungkoh pegah hai ilang lo pegot dayah asyikkan ke peribadi mehan telah telah nemi nya uranyo han patih persih lagi tapi ingat bayi lang kandungan kena takkan bak bayi hainya kajaga mata begot-got isuot bayi lang kandungan hotan ni bak mata hana doh menggelipi no nya kajaga jaro begot-got jaga jaronya cukup perlai ijawab li bayi lang kandungan musapu hanja tagawang no cukup sempit hotan ni bak jaro hainya kajaga gaki begot nyan gaki nyan cukup perlai hotan ni ja taho hanja talangkah pajan bayi yang baru sadar wateka lahi udunya baru itaya purleya lago mata purleya lago jarau purleya lago gaki mono ke huronyo oh wateta pingan fadilah sedekah oh wateta pingan imbalan imbalan ibadah seolah-olah yang hayalan pajan rawan baru sadar hana trip libe oh wateka di alam kubu baru nute nyo lagawa watenyan baru tubdut nu uranyo mungkin tapi ingat ne anggap hayalan tapi ingat dua urat tu hayalan itu akan menjadi kenyataan kenyataan yang getanyo rasa uranyo alam dunia 100% akan berbalik arah menjadi hayalan maka ingat bek sampo telah urak kiamat ingat bek untuk urak kiamat niak merempak ngelong padang masa tengku butoi lagi ronu pegah harta cukup lo tulah lo hana lo wakaf tulah lo hana lo musyrikah nyan menyehideh padang masa merempak ngelong kugluang ne ba kugluang ne uranyo kalau lo pingan sebab maka cok harta yang lebih harta li Allah bantu tempat-tempat ibadah dayah dan sebagainya yang kedua yang kedua jadikanlah anaknya sebagai anak yang saleh dan saleh yang mudah-mudahan anaknya mampu ibantu getanyo bakwat tetawa kepada Allah udip lam dunia hana tip siat sagai apalagi getanyo umat Muhammad eh nu dengar mentak kami ya eh dua jo poleh tapi yo hana trip
a'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina fa aqalluhum ma yajudu dalika. Usia umat lun gepegah le Nabi berkisar di antara 60 tahun hingga 70 tahun dah. Nah yang lebih 70 nah tapi ditetat ni kanan paduk dro yang umur 80 90 epat abune nan lu kanan epat yang lebih umur. Hanya mata pegah apa pilih rembang tak pegah rembong punyung ke putu udep de malam. Hanale. Cina kanan dumna yang umur 80 90 hanale hanale uranyo. Etat umur. Hanatre puateng hanatre betempo getanya tawau alam bakal kadang si malam kadang si urau le Tuhan sinrawakan rahasia oleh sebabnya nuangi adau keurang dundang bengkai tamita pumbur sembah yang malam ngan urang beenggadong lalu setan pedaya oh tepet mata mengkrosur kuang nyawang pisan lemalah ikat bang di atung tingkan tubuh selintung rame dum urang ya kunjung gatang di atuh kubu jinti mona leung mulai urang tua kegatang inang yang tari intan berlian ban bandum nyan kagopo atrang menyana amai dan kebajikan nyan kehayarakan yang tulung gatang kahave ngase serta sayang mbah pipa sangan yang gata cinta menyeka mati hanal irasa kasih sayang na lakodro ni gampungnyo yang sedia na sedia lakone lah. Lakodron na sedia. Lakodron na sedia. Sedia. Tiba lakodron na sedia. Na lako idrin bungongnyo oh wate belinggai perumah gekeun batuku imum tuku imum. Ilong malamnyo hangkut lewau rumah ha kana ja. Long nu lop la uru sapat ngam perumah na pungo tingkatnya lako hinang. Pocin pegah sedia dadak. Galam senejo ka gekerling lainnya bukan. Nya bukan kupu ke kaji keburung ni pak begitu pula sebaliknya dengku hana perumah kita nyawa yang setia dengku hana golom na perumah awat teh mati kita nyawa lako ipengon kita nyawa lauru hana pungo tingkatnya niji hana bahkan kadang na yang ladung perumah dia mati lako dalam kambah hang kejut amang iya keburung ngupakah so yang setia pengon kita nyawa lauru amin. Itulah amal kebajikan yang pernah tak pusapat selama tak udip dalam dunia. Makanya menyemelinggai urung taat. Teruhlah sidro hamba Allah wajah yang cukup ganteng di alam barzah. Sehingga lagi tanya urung tak tanya. Hai. Sawa gata ilai. Hantu pernah lungkalan wajah seindah gata. Ijawab di hamba Allah tersebut. Lunyo adalah jelmaan amal kebaikan. Yang menjadikan li Allah bak malamnya sebagai teman gata. Subhanallah. Ikuli amal kebaikannya nyana kalam urajeh long ne tiap-tiap bah tapi uranyo so yang setia pungun gata truk malaikat gekun bak getanyo subhanallah tidurlah engkau laksana tidur pengantin baru pajan baru jaga wate kiamat deka nyan menyurung taat menyeperti Daud hanai di mempulia depan 20 jam ke tepat li malaikat cuma handu tadi ngotakan. Andai kata dia tadi ngau lagi tanya oh wate tajak rabineh kuburan gekli urung tengah ke agap ya Allah Nabi ya Allah berbagang-bagang kiamat handu tadi ngau pakon hangga pedi ngau bagi tanya mungkin baik muruk ke tanya kata nah lagi tanya rumah baru tak pegat iji kailah kaya kiamat man korot aku kukui beliau kumati ke segera untuk hangga pedi ngau bagi tanya iza udhi'atil jannadah bakwate manyen kepedu alam kerendah kepegah di Nabi
wahtamalaha rijalu ala a'naqiha, lalu kerendanyan gebaku lipaduk-paduk drau ragap. Fa ingkanat salihat menyemanyetnyan urung saleh, qalat ikun li manyet lam kerendah qaddimuni qaddimuni. Hai bubagak-bagak bacut nebalun kedeh bak kubu pakon, karena kubu bagi manyetnyan raudhatam miryadil jannah, sabuh kebun daripada kebun surga. Wa ingkanat ghaira salihat menyemanyet lam kerendanyan kan urung saleh, urung paleh nan tepuh taleh palis. Qalat ikun li manyet lam kerendah, ya laitani wahai celaka lahlun celaka, aina tadhabu biha ha kanu balun ha. Iyasma'u sautahu kullu syai'in illal insan, suara berontak manyet lam kerendah deh idinga oleh seluruh binatang, lat batat kaya batat cangguk kure teruk bak meruah kecuali ketanya manusia. Lau sami'ahu la sa'iqa, gepegahi Nabi. Andai kata gepunga bak getanya oleh Allah Ta'ala, sungguh roh getanya tutuat uluah nyanduk temakut. Maka jikini kalan ni yang berakan bak rumah nyan manok ikematut kematut, awak tena urum lingkai sengap manok idu alam sago mie imekap, tapi bak rumah nyan karena na urum lingkai sengap mie alam sago de idinga berontak manyet lang kerendah. Atheya yang berakan ikungkung bak rumahnya sengam atheya mutuahnya karena na urung mate teru atheya lain idu yu bak ui mupat handi dengar tak baik nyan ni kan handi tak dengar lagi katanya andai tu tak dengar tu tuat nyawang kulua na'udzubillah mi mutuah. Makanya hadirin sekalian, urung si ulun tuan abu yang berbahagia, coba katanya introspeksi diri dan yang ada diri masing-masing. Dumna trip kalun udip di atih bumau Allah. Na yang lep doton, na yang puap doton, na yang limang puluh, enam puluh, tujuh puluh. Coba renungkanlah. Adakah usianya lebih le getanya pakai di dalam taat kepada Allah, ataupun lebih le maksiat tu kau berdua. Menya lebih le dalam taat, alhamdulillah tingkatkan kualitas dan kuantitas getaat getanya kepada Allah. Menya lebih le dalam maksiat, lebih-lebih gelom le getanya tobat, segeralah tobat kepada Allah. Karena mati kita nyokan gara-gara Tuhan tu kumutua. Mati kita nyokan gara-gara sakit tu kumutua. Tapi mati kita nyokan ajai kata kabek lale. Lale, lale, be lale ling. Tanya mati kan karena Tuhan. Lale lale belemu lale hana jantate tak tinggal dunia kan bak Tuhan tubuh kalape. Tapi bawate ajai katuka kon bak Tuhan bak ajai katanya iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun mim tuah apa yang berbahagia aina ma takunu yudrikumul maut wa law kuntum fi buruji musayyada ho mendeng tajak pat mendeng tadua walau taluk lampu tau busawa tapegat meligau yang cukup manyak yang namun ban badum gutanyo tetap akan tertinggai do akan tertinggai dunya. Makanya leuh gutanyo taubat kepada Allah iringi dengan doa lam tiap sembahyang subuh baik tua le gutanyo tamlake ba Allah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah nelindung kamu dari azab neraka. Tujuh ke geyo baca. Wate kali yang kelapan nepi iring wala taj'alna min haqabin nar be nepi jer kamo ya Allah ke kaya neraka peiring dengan doa karena nepegah le Syekh Hasan Basri miftahul bahari as-sufunu kunci mengarungi lautan itulah kapal wa miftahul ardi at-turuq kunci menjelajahi bumi itulah jalan
wa miftahus samai ad-du'a'u, kunci pembuka langit itulah doa. Dan baik patah semangat kita nyawatimu doa, karena cara Allah keterima doa nalih macam lupakah macam tu. Yang pertama, na yang gebalah segera lihat talakaya, na yang geputakai uranya talakaya trip baru geijabah. Nekala Nabi Allah Musa nama doa ba Allah Ta'ala begepumusna iaitu Fir'aun, pajan baru gekabul doa Nabi Musa 20 tahun kemudian netenggelamkan Fir'aun di dalam Laut Merah. Nabi Allah Ibrahim lam tiwatin laki wa Allah Rabbi habli minal salihin, ya Allah Nabi kelon salah tidrawa anak yang saleh. Pajan keijabah doa Nabi Allah Ibrahim na yang penegah liap doton, na yang penegah puap doton kemudian, padahal itu khalilullah kekasihnya Allah. Doa Nabi Allah Muhammad ba'wate kiblat u masjidil aqsa gemelake le Nabi, ya Allah ya Rabbi na pepaling arah kiblat u Ka'bah Baitullah yang na di Mekah. Pajan geterimong doa Rasulullah na yang pegak leblah bulun kemudian, na yang pegak 16 bulun kemudian, yang perlihatan yang pegak hana langsung keijabah teren ayat Allah fawalli wajahaka syatral masjidil haram, ya Muhammad palingkanlah wajah gata kepada arah masjidil haram. Tidak segera, padahal yang berdoa kekasihnya Allah, yang berdoa kalamullah, yang berdoa khatimil anbiya wa rusuli, tapi kudu doa baru keterimong. Man menyo doa getanyo malamnyo tamulake 80 tahun kemudian keterimong ke layak. Layak. Ataupun yang kedua, tamulake le getanyo a tapi gebili Allah be, karena Allah yang paling tepat dah yang gat ke getanyo talake, ya Allah ne bilong bekaya raya udip senang bahagia. Gekala le Allah mudung gasian sombong lebih gat le getanyo be kaya. Pusit gebi ilmu le Allah Taala karena ilmu yang paling gat. Talakai pangkat dan jabatan ke oleh Allah Ta'ala mudung je kuduthun tapi ngut pertidung afa handa gebi pangkat gebi li Allah ilmi alhamdulillah. Tak melakai lagi tanya, ya Allah Nabi long bermalim bercarang mutama bangai laju-laju nyan yang paling gak karena kekanda li Allah Ta'ala punya ketanya cara mungkin hantar ya buat leh tengok maka gebi bangai ngan gebi bangai tetim ya buat sabi-sabi ibadah lain pihan dia kebuat mudah-mudahan tamang surga ngan jajak buat. Menang lagi na yang gebalah li Allah Ta'ala kan di dunia tapi di akhirat. Maka kena tak melakai orangnya, ya Allah Nabi Lun, ya Allah berpulih sakit, ya Allah kolesterol kabrat, ya Allah darah mameh pikam karat, ya Allah Nabi berbagah pulih kan pulih ketamah sabar tu puh ketamah sabar tu asaurat puh Allah anak sayang ke ketanya kan Allah galak ke kanan ketanya mudoa cukup kucung. Asal tengah malam leh semayang tahajud kata roh imata perleh penyakit berbagah pulih senang Allah ke kanan cukup kucung atamu doa hana ibadah lain lagi yang kucung menyo semayang rahan temu merupak silap sallallahu ala Muhammad sehingga ngensuk silap yang paling kucung atok mendoanya senang Allah. Maka kita mahasabah penyakit tu yang pertama kucung tu sehingga rupanya gebalah di akhirat. Mbak wate ketimbang abalan ketanya di padang masyarakat hansip ketamang syurga guca ubena doa-doa yang hana gebalah dalam dunia gepudualah belah harap cengunun kamu tak mahara unun gekul Allah Ta'ala, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah wahai jiwa-jiwa yang suci irja'i ila rabbika radiyatan maradiyah kembalilah kalian kepada Tuhan kalian, Tuhan kalian ridha kepada kalian sebagaimana kalian ridha kepadanya di dunia. Fadkhuli fi ibadi, silakan kalian masuk bersama hamba-hambaku, bersama para aulia syuhada dan ulama. Wadkhuli jannati, silakan kalian masuk dalam surgaku. Gundang ketanya dalam surga dengan sebab doa hana gebalah lam dunya memang tujuan gebalah di aki. Mimetuah abu yang berbahagia, yang perleni ingat leboh sakai. Yang pertama, segeralah taubat dalam tiap waktu, karena manusia yang baik bukanlah yang tidak pernah berbuat salah.
Tapi manusia yang baik adalah yang mengakui kesalahannya dan segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, senantiasa legetanyo tuntut ilmu. Karena han tahajud ke manusia menyegetanyo hanan nebet mimutuah abu yang berbahagia. Bahkan nepegah li nabi mautul alimi musibatun la tuju baru. Belinggai sidra ulama nyo musibah paling raya yang tidak dapat tergantikan. Wa sulmatun la tusaddu. Ge ibarat li nabi lagi boco yang tidak dapat ditambat. Wa najmun tumisa. Ge ibarat lagi bintang yang telah padam. Mautu kabilatin aisarun mi mautil alimi. Belinggai sabuh kabilah ulama nyo lebih ringan daripada mati sidra ulama. Cikalan. Kapan lah bi ula-ula ke nabi kagi Allah? Cina kalan. Abu tu di belah-belah deh yang kanwa ba Allah sawagan tauranya. Abu di paluh gading nekalan sawagan tau. Barwasa. Barwasa ayah getanyo ayah. So di jini kanwa ba Allah ta'ala sawagan tau adu. Hanaglan tau adu. Oleh karenanya le getanyo bek gaduh biliang. Mati panyon. Asyik kagaduh lama kali terpegahan alai kalilam sabo panyon. Gaduh bilion-bilion panyon lain li katanya. Wate panyon hu hantam trok tiga panyon. Maka lon pingat si kata. Katanya yang muda-muda benar nebet. Yang tuha benar nebet. Anak miat benar nebet. Manak miat ngayah anak miat hana nebet benar nebet. Mahan hana taturi tehak dan kewajiban. Uronyo pakai gara-gara lelaku getuntut hak bak purmoh padahai kewajiban raw. Le purmoh getuntut hak balako padahai kewajiban purmoh. Nyo asal mulajit ke karumi mudua. Maka buat-buat yang kelaya. Peiringlah hudipnya dengan doa. Karena doa adalah senjata bagi mukmin. Dan dengan doa, insyaAllah hudip getanyo akan bahagia dunia wal akhirah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Itengah sebelah ulun tuan langkah. Setengah sahaja nawakan didekah. Lebih kurang dua jam ulun tuan berbicara. Makin le tamu pegah-pegah le salah dengan kebenarannya. Eh nawakan memada. Menurut kata ilmu ulun tuan sidra anak mit yang golong penuh ilmu pengalaman. Dan golong penuh berbagai macam pengalaman-pengalaman dalam kehidupan. Na tutur kata yang menyinggung perasaan. Mesipak kenua mepek ulai. Sigatu nyok ulun tuan laki maaf beraya-raya tan maaf. Karena pemahami akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.